Nih kolaknya Umi barusan datang. Makan telek mau. Lah nggih. Napa Pak Ri? Enten dok aneh. Napa tulisane napa? Napa niku? Allah. Amit-amit. Awas keplok. Oh, kaya pulo. Kaya pulo. Corona niku. Tak mikir jaman ya. Gambare. Iki lho, Dek. Kali ini Umi kegiatan seperti biasa, lagi buka toko. Ini aku perlihatkan sama teman-teman ya, suasana di pagi hari, suasana pasarnya. Ini untuk pasarnya itu sekarang pindah ke depannya Umi teman-teman. Dulu kan yang pasarnya kan di sebelah sana. Di sebelah sana. Sekarang itu pindah di depan Umi sini ya. Ini aku tunjukkan sama teman-teman untuk pasarnya, kondisinya untuk saat ini seperti itu. Pasarnya untuk saat ini ya, pasarnya pindah di depannya Umi. Dulu kan di sana, dulu itu pasarnya ada dua, dulu di sana, sekarang pindah di sini seperti itu. Tapi awal pertamanya Umi itu di sini, itu memang pasarnya semua di sini teman-teman, di sini semua. Berhubung dulu itu di sana itu ada tanah kosong, jadi sama pihak kampung itu dipakai untuk pasar ya. Jadi dibuat tenda-tenda di situ teman-teman. Akhirnya pasarnya ada dua. Terus sekarang pasarnya yang di sana itu pindah ke sini seperti itu. Ini ada orang jualan pisang di sini. Pokoknya suasana pasar di Surabaya Barat. Ini tepatnya di hari Sabtu ya. Aktivitas ke pasar. Suasananya ya santui teman-teman. Soalnya untuk di pintu sana itu masih tertutup ya. Soalnya kan kemarin itu satu bulan sudah dibuka, terus sekarang ditutup lagi untuk pintu pagar yang sebelah sana itu ditutup lagi. Soalnya ada PPKM darurat ya, mulai tanggal 3 di Surabaya sejawa Bali ya. Jadi peraturannya ditutup untuk portalnya. Seperti itu. Jadi untuk pasarnya suasananya sawantui. Ini anakku lagi nyapu-nyapu. Kopi gula aren. Gula aren nih, Bi. Kopi gula aren, Bi. Kopi gula aren. Iya, tuh yang dari Tore Bika itu loh. Sudah datang apa belum? Nggih. Ya itu berserah no, Kak. Sana, Kak. Masuk di situ, Kak. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini suasana pasarnya. Nunggu di depan, soalnya Umi tadi itu kan kulaan ya, kulaan telur, kulaan tepung, nyuruh bapak becak teman-teman. Ini bapak becaknya belum nyampe, jadi Umi sekalian nunggu nanti, soalnya untuk minyak goreng, tepung, telurnya Umi itu kan habis. Jadi waktu itu Umi nyuruh bapak becak untuk kulaan. Seperti itu untuk suasana pasalnya suanti ya, suantu ya, suantu banget. Lempa, 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 l
Umi lama ya nggak membuat konten di toko. Ya ini Umi yang jalan kerupuk ini yang aku goreng kemarin teman-teman. Seperti ini penampakannya. Ini tuh satu bal gini tuh 5 kilo ya. 5 kilo kerupuk. Apa nak? Ojo kak, kamu nanti kepleset nak. Si teh ki banyak tak anjenan. Ya apa wes? Wes clear ta? Wes clear. Suasana dalam pasar. Mangan apa? Oh mantap pak, getuk. Kudu dibersihkan. Tahu isi. Wis habis gitu. Alhamdulillah. Ini kulanya Umi barusan datang. Makan lek mau. Lah nggih. Napa apa ri? Enten dok aneh. Napa tulisannya napa? Napa nih kok? Allah. Jangan. Amit amit. Awas peplok. Oh kayak pulau. Kayak pulau nih kok. Kayak pulau. Corona nih kok. Kayak nih lah zaman ya. Gambare. Ini kira dek. Nah iya. Betul ganteng. Ngecek ganteng kok mangane tak? Enggak ketok isan. Barang ketok merotot. Lah nggih. Niki wae enten kabeh nggih barang nggih. Enten kabeh. Kosong. Nggih padha mesra suka akan apa nih? Nggih ra. Kirang sedung kan nopo sing boten wonten apane. Awas, Kak. Jombat iku engko. Jombat jangan. Apa mana santok? Di kuda. Gacap asin. Diuri pinten? 3. Gula 2. Minyak 2 nggih. Minyak 2. Susu loro karena sini terus Milo karnesen minyak gula 2 mihun 3 kecap asin mie kuda nih kita ciro lupat mau 6 macam 6 bikin nih raja rasa minyak niku minyak ikan nggak minyak wijen nih minyak wijen itu ya kalong bu ya ini nggak ikut deh kalong larang ya cilik larang nih mas ya hampir bolong bolong deh kak saya ini larang sak menes sing kalong itu teh sing kuda itu mas tapi ambu nih mirip apa enggak. Iya kalau nyana mung jenenge regane cilik tapi regane. Sampeyan wis cukup kok asal. Heeh, sampean lho wis ikune wis masakan wis. Wis enak kok lek tak nilai lho. Masakane wis pas.
mie nyemeknya ya wen tak rasa kok kata ini andok-andok aja itu wen saya ini lah tetap jam 5 lah zaman mulai tanggal 3 ini nah iya sampai tanggal 20 PPKM darurat Jawa Bali. Iya, pokoknya sing penting jam 5 kan disuruh jam 5 tutup. 126 Mas Anto. Ya, Umi mau buntel minyak teman-teman yang tadi pulaan ya. Tapi napa? Hitam kapal api tuh oke api kapal api gula apa enten gula nih sama satu renteng kain apa malah oh ngintem satu 12.000 kain apa malah buatan kesingkiran buatan kesingkiran mas aku satu renteng terus nama malah sampun 17.000. Delmon ini kosong. Ono e ABC mbak. Sasetan. Sasetan ada. Sasetan maksudnya sasetan. Oh, tidak mau tenen. Amit. Artonya 50 ya. Biasa enten wong kulon iki ndamel kacang ijo sing impor ae. Benjing enten, Bu. Nek kacang ijo kupas wonten. Kacang ijo kupas mawon ta? Tapi digodhog kae. Oh, mboten eco, niku kupas sambel onde-onde. Telas iki mawon. Iku mah dadak nopak iku ya. Wis dituku pisan mau ya. Kacang ijo le ya. Benjing Bu enten, Bu. Lama enggak membuat konten di toko teman-teman. Awas lo nak, jatuh lo. Iya. Ya gitu tadi Umi kalau belanja nyuruh bapak becak ya. Soalnya Umi kalau bawa sendiri enggak bisa teman-teman. Kalian membantu kan becak. Oh iya, kenapa untuk pasar sana itu pindah ke sini teman-teman? Soalnya di sana itu ya kan dekat sama got ya, jadi nggak boleh untuk dibuat jualan. Jadi untuk yang di pasar sana itu yang di sebelahan sama got itu udah dibongkar, jadi di apa mau dipasang buka cover gitu loh. Jadi
untuk pelebaran ya, jadi nggak boleh dibuat jualan. Misalnya kan kalau di sana itu kan aliran aliran pipa gas ya untuk arah ke Gresiknya. Jadi untuk yang jualan di sana itu nggak boleh. Sekarang itu disuruh masuk ke pasar sini seperti itu. Tadi aku tunjukkan sama teman-teman untuk pasarnya yang di sana pindah ke sini di depannya ini. Permen, rokok, obat, amoksilin, ono, tinggal 1-2, tetrep, si super tetra, amoksilinnya tak kaget nanti, amoksilin, kayak apa amoksilin? Kopi tak bu, susu red. Ono oh, beruang itu, mbek susuwe. Lah iya susuwe mbek beruang itu. Kak kopi ta? Lho lah kan beke langsung tek kopine. Jajan. Sak renteng. 9.000. Apa sih? Ulang tahun. Ulang tahun kok, katanya ulang tahun kok. Ya kok sampe merenung kok, karena gue ente ulang tahun. Tapi 10 biji ya, cukup ta kayak itu. Ini kan embone. Oh, ngono ta. Terima kasih. Sik-sik Mbak, kita tak nang jero ono enggak? Ada. Kenapa? 7.000. Tenggorokan mbak. Ah, super tetra lo? Ada. Berarti kiprah ya, kak obat-obatan ya? Oke, oke, oke. Oke, terima kasih. Ya begitulah teman-teman untuk kegiatan Umi hari ini. Aku ngasih tahu secara singkat untuk kegiatan Umi ya di toko. Ya Umi mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman udah menyempatkan nonton video Umi untuk hari ini. Umi yang lagi kesibukannya di toko. Oh ya, yang belum subscribe monggo subscribe di channel Umi. Yang sudah subscribe Umi mengucapkan terima kasih banyak. Doakan buat teman-temanku semua, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Amin. Yuk monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi ya.